Yes, jadi ini dia ya. uh, kalau desain selesai ini melalui tahap-tahap tadi ya setelah tahap 1 tinggal kita simpan pada simpan tinggal kita kembali kembali dari proyek kalian ini kembali seperti ini kembali dan kita tekan proyek yang udah terlihat bikin lalu pilih di bagian lambang di kanan paling atas sebelah lambang tong sampah gandakan lalu yang paling atas kita klik dan pilih di bagian di sebelah lambang kanan lagi pilih semua layer. Lalu kita hapus di kanan paling atas dan tambahin di sini lagu yang udah ada ininya Eh pokoknya tambahin lagu lah, tambahin lagu lagi ya. Tambahin lagu seperti ini. Dan kalau di sini tinggal kita ketik ke awal, lambang pas lagi di kanan paling bawah sini. Tambahin di sini hasil eksporan kalian yang tadi. Dan tinggal kita klik aja lagunya, eh kita klik videonya. Pilih lagu yang di bagian sini. Lagunya kita off di sini. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan ya, di sini tinggal kita potong. Potong sampai detik 12.03. Pilih di bagian sini. Dan tinggal... Oh, salah ya. Bukan 12.03. Detik 12.18. Pilih bagian... Klik videonya. Potong di bagian sini. Jika di sini tinggal kita ke detik... Hmm, ke detik 16.06. Klik... Videonya, pilihlah membagi di bagian sini. Lalu kalau dari sini tinggal kita potong lagi videonya sampai detik 19.24, pilih di bagian sini. Kalau udah tinggal kita potong lagi sampai detik 23.14, klik aja di bagian sini. Kalau udah tinggal kita balik dan ya, nanti ini kayak gini ya. Kita ambil ambil klip yang udah di 3D aja. Lalu kalau udah tinggal kita klik lagi aja videonya. Lalu disini kita tambahin kunci satu di detik 12 19 Tambahin kunci 1 Klik yang paling kanan tambahin kunci lagi satu Jadi kita tambahin kunci di setiap bit Seperti ini Tambahin kunci setiap bit Lalu klik kurva di bagian sini Pilih di bagian sini nih Klik bagian sini Dan kalau dari, nanti dia langsung masuk ke tengah-tengah ini ya kurva Klik titik 3 di kiri bawah sini Aknonatifkan overshoot Kembali Dan di tengah kunci ini kita tambahin kunci lagi satu Naikin ke atas kayak gini kalau udah ke tengah-tengah kunci lagi antara kunci kiri sama kunci kanan lalu naikin -naik lagi ke atas dan usahain sama gituin terus saja jadi di step tengah-tengah foto ini eh tengah-tengah video ini kita naikin ke atas lagi kayak gini ini ya jadi kita kunci seperti ini terus naikin -naik lagi ke atas seperti ini naikin -naik lagi ke atas naikin -naik lagi ke atas dan naikin -naik lagi ke atas kalau udah tinggal kita klik aja kurva di bagian sini atur kurvanya seperti ini klik titik tiga di kiri bawah sini salin saling kurva lalu tempel kurva ke semua bingkai utama tapi di sini kan kita ke detik awal ya, tengah tangan terkunci kiri sama kunci kanan. Kalau kita ke tengah tangan kunci kanan sama kunci tengah, kita balik kurvanya. Gimana cari balik kurva ke di bagian sini? Kalau udah, nanti yang lolos terbalik kayak gini. Jadi yang pertama itu kayak gini, yang kedua tuh kayak gini. Tengah tangan terkunci kiri sama kunci tengah itu seperti ini. Tengah tangan terkunci, tengah tangan terkunci kanan sama kunci tengah seperti ini. Jadi kayak gini, habis itu kayak gini, habis itu kita balik lagi kayak gini. Kasih lagi kayak gini, kayak gini. Nah, jadi kita bolak-balik ya gini normal seperti ini tetap tet, segini terus ya aduh seperti ini nanti kalau udah kayak gini ya oke ini ke laman bin ya kalau udah tinggal kita pilih bagian efek tambahkan efek pilih bagian distorsi atau warp cari aja efek ubin kalau udah ubin ini mirror-nya kita on di kanan paling bawah. Sip. Lalu kita kembali, kembali. Dan ke bagian move dalam kiri bos ini. Pilih bagian zoom di kanan paling bos ini. Ke detik 12 15 tambahin kunci lagi satu. Lalu ke detik 14 11 tambahin kunci lagi satu. Besarin kayak gini. Besarin kayak gini. Lalu kita nggak usah kita nggak usah kita survive ya. Kayak gini dia. Lalu kita ke detik. 14 24 tambahin kunci lagi satu besarin lagi kebis selanjutnya tambahin kunci lagi satu, kita kecilin lagi. Kalau ini tergantung kalian bisa ya, mau besar mau kecilin bebas. kebis selanjutnya tambahin kunci lagi Atur jadi normal. kebis selanjutnya tambahin kunci lagi besarin. Dan di bit akhir usahain jadi normal. Kalau udah tinggal kita atur kurvanya semuanya seperti ini. Sip. Kalau di sini tinggal ya udah jadi bisa nanti dan kayak gini kembali. Lalu ke pilih bagian rotasi bagian sini, lalu ke detik 14 11 tambahin kunci lagi satu, ke bis selanjutnya tambahin kunci lagi satu atau menjadi uh, biasa kayak gini ya. Bebas terserah kalian mau semana, pokoknya biasa kayak gini. Ke bis, selanjutnya atau lagi menjadi minus. Bebas saya mau minus berapa, lalu ke bis selanjutnya lagi atau jadi mi, biasa lagi. Jadi kita gitu, bisa bolak-balik. Dan yang di akhir atau jadi nol. Dan atur kurvanya semuanya seperti ini. Kalau udah kita tambahin kunci lagi satu di detik 12.18 tamin kunci lagi satu Dan kita ke kunci yang di detik 14.11 Atur menjadi minus kayak gini Kalau udah kayak gini ya Seperti Ini nanti kalau dari awal bisa ya, Dan kalau sini tinggal kita tambahin lagi foto di detik 16.06. Misalnya kayak gini ya, guys Tinggal kita secara komposisi dulu, ada Eh, uh, terakhir kita besarin dulu. Sip. Assign nah, fotonya sebenarnya di 16 ya, guys Dan kita perpanjang lagi di sini sampai detik 19.24 di bagian sini. Kalau udah tinggal kita kembali dan klik tekan di bagian kiri sama warna putih, atur ke bawah seperti ini. Sip lalu kita klik lagi video yang di bagian sini pilih di bagian efek tambahkan efek pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini pilih di bagian efek ombak kambing ombak kambing ini lalu ombak kambingnya kita klik di sini ombak kambingnya sudutnya atur aja menjadi 90 dan frekuensinya kita atur menjadi 0,50 dan untuk main untuk ini kita atur menjadi 25 aja biasa kalau udah tinggal kita kembali dan kita tambahin efek lagi movement transform bila aja efek ayun dan ayun ini kita klik frekuensi ini kita atur menjadi 1,00 satu satunya ini kita atur menjadi minus 1,0 dan untuk sudut dua ini atur aja menjadi 1,0 biasa 1,0 biasa seperti ini kalau udah ya tinggal kita balik tambahin efek lagi pilih bagian efek buram gerak udah yang jadi nanti kayak gini kalau tinggal kita ke detik 1522 lalu tambahin di sini transisi yang udah di deskripsi nah ini bisa kalau sini tinggal kita tekan lalu geser kemana aja dan kita klik lagi videonya pilih bagian sini jadi kita tinggal kita pasin aja bisa dan tinggal di sini kita klik aja titik tiga di paling atas isi area komposisi lalu pilih bagian efek tambahkan efek pilih di bagian efek kormaki dan di sini kita atur aja klik warnanya lalu pilih bagian sini dan kita paskan di sini ke warna hijau yang ada di sini kembali dan thresholdnya ini kita naikin sampai naikin thresholdnya sampai pokoknya sampai hijau-hijau ini nggak kelihatan ya sampai berapa ya Nah, 0,3860 Di sini, tinggal kalian kembali Nanti kayak gini ya Kalau udah, tinggal kita klik aja videonya yang ini Di bagian efek, ketika selain efek Lalu kita tempel ke foto yang di bagian sini Klik fotonya, efek, ketika tempel efek tapi di sini kita kembali dulu, lalu pilih move, move yang kiri bos ini dan tambahin kunci di setiap beat seperti ini. Dan kita lakukan cara yang sama seperti di video yang tadi. Jadi ke tengah-tengah kunci antara kunci kanan sama kunci kiri, lalu naikin ke atas kayak gini. Lakuin terus kayak gini. Ke atasnya kayak gini seperti ini. Step di tengah-tengah kunci antara kanan sama kunci kiri. Kayak gini guys ya. seperti ini. Dan kalau sini tinggal kita klik kurvanya di bagian sini. Klik titik tiga di kiri bawah ini salin kurva, lalu tempel kurva ke bingkai utama. Kalau udah, nanti kayak gini ya. Kalau udah tinggal kita bagian zoom di kanan bawah ini lalu tinggal kita ke detik 16.06, tambahin C1 di kiri bawah sini. Ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi satu, kita besarin. Ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi satu, besarin lagi. Ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi satu, besarin lagi. Ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi, agak kecilin. Ke detik selanjutnya detik 18.00 di sini kalian harus jadi normal ya, zoomnya. Kalau udah kita atur semua kurvanya seperti ini juga. kalau ja, kalau di sini tinggal kita klik aja mentahannya dan kita agak besarin dikit hmm, sebenarnya ke bagian move and transform bawah sini, bagian zoom di kanan bawah sini, besarin dikit aja dikit gini nah sip ini hmm, kayak gini ya kalau udah kita kembali eh ke bagian move and transform ke detik 16.18 Lalu play klik rotasi, rotasi, di bagian sini tambahin kunci di kiri bawah sini klik ke detik, selanjutnya tambahin kunci lagi satu kita atur menjadi biasa kayak gini ke selanjutnya lagi tambahin kunci lagi atur menjadi minus jadi pokoknya minus biasa minus biasa di setup bit ya tapi kalau true untuk bit 18,00 ini harus jadi 0 ya eh nggak ya, bisa 18,00 ini kita atur aja menjadi <tuh> 100 minus 149 minus 149 dan kita kalau udah di sini yang detik 1716 baru kita jadi nol gini ya sip lalu kita terus semua kurvanya seperti ini kecuali yang di akhir ini sip seperti ini ya jadi yang kayak gini <tuh> kalau udah tinggal kita balik lalu kita ke kunci yang di bagian sini ya kunci di detik 17.16 tapi kita geser sekali geser sekali enggak, enggak kita enggak, geser apa-apa cuma gesernya sekali aja lalu tamen kunci lagi satu di kiri bawah sini <kunci> dan atur menjadi 132 biasa 132 biasa seperti ini sip kalau udah kita geser ke kanan lalu atur kurva ini bagian sini seperti ini seperti ini sip kalau udah kayak gini ya Kalau kita kembali, dan kita ke tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci kiri, ya, ke tengah-tengahnya. Kalau udah ke tengah-tengahnya, tinggal kita atur jadi nol, sip. Lalu atur ke tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah, atau seperti ini. Kurvanya, tengah-tengah antara -tengah kunci kanan sama kunci tengah, seperti ini. Jadi yang pertama, kayak gini, yang kedua, kayak gini. Lalu kita ke detik 17.16 lagi Kembali pilih bagian zoom di kanan paling bawah sini Kita ke tengah-tengah eh, kuncinya Ke tengah-tengah kuncinya Lalu kita atur menjadi ke belakang seperti ini Lalu kita atur kurvanya seperti yang tadi Tengah-tengah taruh kiri sama kunci tengah seperti ini Tengah-tengah taruh kanan sama kunci tengah seperti ini Nanti kayak gini ya kembali eh, ke move and transform bagian rotasi lagi dan kita ke detik eh, 18.13 tambahin kunci lagi satu atur jadi 0 kalau udah kita atur kurvanya itu sepertinya kembali dan ya nanti kayak gini lalu kita ke bagian zoom lagi dan tamen kunci lagi satu di detik 18-13 kebis selanjutnya tamen kunci lagi satu besarin lagi kebis selanjutnya tamen kunci lagi satu besarin lagi kebis selanjutnya Tambahin kunci lagi besarin lagi dan di akhir baru terjadi normal atau jadi normal seperti ini ya sip udah kalau kita tuh kurvanya semuanya seperti ini ini salah guys nah Sip. Kalau kita ke detik 18.13 lagi ke bagian rotasi. Lalu ke bis selanjutnya atau jadi kayak gini lagi. Pertama biasa, kedua minus. Ke yang ketiga lagi biasa dan yang terakhir ya, harus normal. Atur semua kurvanya seperti ini. Gini ya. Kecuali yang di detik 18 .13 ke kiri. Oh saya. Dan kayak gini. kalau udah tinggal kita pilih bagian efek tambahkan efek pilih di bagian efek distort atau cari aja di sini efek e, cermin di kiri paling atas lalu di sini cerminnya kita klik atur alpanya menjadi nol dulu lalu kalau udah tinggal kita ke detik 1813 tambahin kunci lagi satu klik ke detik selanjutnya lagi tambahin kunci lagi satu atau jadi 100 jadi 100 nol 100 nol jadi ke base selanjutnya lagi tambahin kunci lagi itu jadi 100. Jadi gitu tinggal kita 100 0 100 0 100 0 gitu. Sip, dan untuk kurvanya kalian atur nggak usah ya, ada ben aja waktu guys kurva ini kayak gini. Kalau udah tinggal kita tambahin di sini efek ledakan di detik. Ya pokoknya kalian tambahin dulu efek ledakan ya guys ya. Nah ini ya, klik aja videonya, pilih bagian move yang terakhir ini sini, pilih bagian zoom, besarin. Kembali, pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih di sini efek chroma key, dan seperti biasa di sini. Dan chroma key-nya ini kita agak-agak naikin ya. Agak-agak naikin di sini sampai... Hmm, sama lagi saya sampai nah sampai 0,5626 intinya sampai jauh-jauh nggak kelihatan aja sih ya. sip, Kalau udah nanti dia akan jadi seperti ini. Lalu pokoknya di sini tinggal kita tekan ya videonya, tekan videonya, dan kita geser ke teng kebit ini, kebitnya. Tapi jangan terlalu bit-bitnya banget. Kita kasih jarak dikit aja, karena ini ledakannya cepet banget ya. Jadi ledakannya cepet banget, jadi agak susah. Dan klik lagi efek ledakannya pilih bagian blend ini pastikan bos ini ke detik 20.15 tambahin kunci lagi satu atau jadi nol dan kuncinya geser ke kanan tambahin kunci lagi satu atau jadi 100 tidak akan jadi kayak gini ya Oke nge like jangan jadi like Lalu kita like videonya nih, pilih bagian efek, kita template efek dan kalau udah tinggal buram geraknya kita off dulu ya. <tuh> Kembali dan tinggal kita lakuin lagi cara yang sama kayak yang di video yang sebelumnya tadi. Tamen kunci di stabil kayak gini. Gini ya. Dan kita ke tengah-tengah kunci yang ke tengah-tengah bit yang dikasih kunci dan atur ke atas kayak gini. Atur jadi ya gitu-gitu aja terus. Atur ke atas kayak gini, atur ke atas lagi kayak gini. Atur lagi ke atas kayak gini, tablonya masih impel aja guys gitu ya. Atur lagi ke atas Atur lagi ke atas seperti ini Atur lagi ke atas oke tadi kurang ya Sabar sip seperti ini Atur lagi ke atas seperti ini ya jadi lupa bisa kalian tampilnya di tengah-tengah kunci lalu atur semuanya seperti ini dan kayak gini jadi yang pertama kayak gini yang kedua kayak gini ke tengah-tengah kunci kiri sama kunci tengah seperti ini tengah, -tengah kunci kanan sama kunci tengah seperti ini kita bisa kalian pasin aja semuanya seperti ini sip seperti ini aja nah eh nah kalau sini nanti dia akan jadi seperti ini tinggal kita mainin lagi di bagian zoom mau transform zoom ke detik eh, 20.08 tamen kunci satu bos ini kerja selanjutnya tambahin kunci lagi satu besarin kerja selanjutnya tambahin kunci lagi satu besarin lagi nah kalau ini move and transform ini bebas ya guys gitu, kalian mau besarin kecilin terserah kebiasa selanjutnya tambahin kunci lagi kecilin kebiasa selanjutnya tambahin kunci lagi kalau move and transform ini bagian zoom ini kalian bebas ya jadi mau ngikutin mau enggak nggak apa ya lalu kebiasa selanjutnya lagi besarin lagi sih aku mau bikin random aja ya besar kecil nggak tahu yang penting udah gitu aja sip gini aja kali oke ini berapa nih nah gini nih ya oke sip lalu kita atur semuanya kurvanya seperti ini kembali dan ke bagian detik 2008 lagi rotasi tambahin kunci keliru di kanan tambahin kunci lagi satu atur jadi biasa lagi seperti ini seperti biasa ya, bisa biasa terus minus biasa lagi minus lagi gitu terus ya guys ya pokoknya si random juga ya terserah kalian mau berapa angkanya yang penting jangan 20 ke atas 10 ke atas ya eh 15 ke atas ya itu eh, terserah sih ya mau berapa kalau atur kurvanya semua seperti ini gini sip nah kalau udah nanti jadi kayak gini kalau udah ya udah sama ya guys nanti kita lagi kalau udah kita ke detik 2, 3, belas lalu tambahin lagi foto contohnya seperti ini lalu kita potong sampai detik 25.07 bagian sini kalau udah di sini tinggal kita pilih bagian efek di tiga tempel efek dan lakuin aja cara yang sama kayak tadi guys ya tambahin kunci step seperti ini kita gitu, nggak kunci atur naikin ke atas kayak gini tapi ya gitu-gitu terus gitu, aja bisa gitu, ya, sampai Semua video ini selesai kayak gini naikin terus Dan ya atur kurvanya tapi ini bedanya kurvanya seperti ini Jadi kalau untuk foto kurvanya seperti ini ya Kembali ke bagian zoom lagi Besar-besarin lagi dah ya. Besarin kayak gini Besarin lagi Kecilin Kecilin salin lagi mungkin dan atur ya kurvanya seperti ini intinya semua kurvanya seperti ini ya guys ya kalau misalnya di ini kembali dan rotasi juga jangan lupa intinya gitu, -gitu aja sih ya tahap 2 udah gak ada yang bisa dijelasin lagi jadi nol lalu kita atur seperti ini juga sama dan ya udah saya ya. kita kasih transisi aja sip kalau udah tinggal kita kasih transisi detik 23 detik 01 ini ya seperti biasa lalu tinggal kita klik lagi dan kita paskan di sini ke tengah detik tengah lalu kita tekan tekan videonya dan pasin pasin aja hmm. Nah, udah pas nih ya setelah pilih bagian efek tambahkan efek kormaki nah lalu pilih klik aja colornya pilih yang ini dan aja warna hijaunya sip kembali dan thresholdnya kita naikin lagi sampai hijau hijaunya mulai nyilang ya 0,3490 kalau oh, udah sip no, jadi kembali dalnya tinggal kita kasih coloring aja dah. Udah jadi nih guys ya Oke ini like ya bisa jangan Lalu ketik ke 0.0.0 lagi Lambang persegi di kanan paling bawah sini Pilih bagian persegi di kiri paling bawah sini Dan pilih di bagian efek Dan kita pilih tambahan efek Lalu cari aja di bagian lainnya Pilih aja efek salinan terbelakang Kalau udah kita balik kembali Dan klik aja titik tiga, -tiga, tiga di kanan paling atas Regakan ke area komposisi Efek tambahkan efek lagi Blur Gaussian Blur Ini, mana ya? uh, ini deh. lalu Gaussian Blur nya ini kita klik atur menjadi 0,110 kita klik aja titik ketiga di kanan bawah sini sebelah tong sampah gandakan lalu Gaussian Blur yang bawah kita atur menjadi 0,50 gandain lagi dan ubah lagi yang paling bawah menjadi 0,20 kalau udah kita kembali dan tambahin efek lagi <coughs> warna dan cahaya paparan atau gamma ini ya lalu paparan atau gamma -nya kita klik exposure jadi minus 20 kembali kembali pilih bagian blend pastikan bawah sini <coughs> pilih bagian perbedaan cari subtract kembali-kembali dan tambahin blendingnya menjadi 80 kembali dan tambahin lagi persegi titik tiga di kanan paling atas regakan ke area komposisi <coughs> color dan fill atau warna jadi warna putih kembali blending posisi kanan bos ini pilih bagian kontras cari overlay kembali kembali dan tambahin lagi persegi isi area kom regakan ke area komposisi efek tambahkan efek pilih di bagian sana terbelakang kembali dan tambahin efek lagi pilih bagian blur cari aja buram direksional ini ya lalu buram direksional kita klik di sini kekuatannya atur menjadi 0,15 dan sudutnya atur aja menjadi 235,0 kembali kembali dan pilih bagian blending pastikan bos ini pilih di bagian cerahkan lighten color kembali dan ya ini udah jadi ya kembali kalau kita urutin gimana? Oh enggak ya, masih diurutin. siap ini jadi ya, kalau udah tinggal kita tekan bagian kiri sampai, sampai warna hijau. Pilih semuanya, dan perpanjang sampai akhir, klik bagian sini. Dan kalau udah tinggal kita balik, dan kalau udah kita perpanjang semuanya, klik persegi panjang yang paling atas. Nah, yang ada buram direksional. Pin bagian yang berada bos ini. Atau menjadi 60%. Kembali, dan ya. Kalau udah yang jadi ya. Oke, ini jadi full total semuanya ya. Udah gak ada lagi yang harus ditap tap, lagi ya. Baru udah, udah nyampe part 3. Dan ya, pink di tutorialnya dan jangan lupa di akhir kita tambahin lagi persegi di detik 25 ya titik di di kanan paling atas regakan karya komposisi potong sampai detik 2702 color dan fill pilih color yang ini lalu ubah ke yang ini bulatan dan paskan lingkaran yang di yang di kiri atas itu ubah ke tengah kembali Benny lepaskan bos ini tambahin kunci satu di kiri bawah ini tekan kuncinya geser ke kiri tambahin kunci lagi satu atau jadi nol dan kuncinya geser kanan atur kurvanya seperti ini kodan kliknya oke dan jadi ngelag Kalau kita tekan di bagian kosong ini sampai darah putih, atur ke bawah kayak gini kalau udah ini mau jadi ya tinggal kita ekspor jadi kanan paling atas lalu kita ekspor dan ya sekitar ini dan sekitar aja dulu tutorial 3D kita hari ini yang benar sangat lama panjang lebar dan rumit selama juga ya bisa ngejelasinnya dan ya sebenernya 3D ya gitu -gitu aja bisa kayak kata-kata tadi 3D itu sebenernya cuma gitu doang ya tahap apa ya tahap dua sebenarnya simpel simpel cuma lamanya tuh tambahin kuncinya aja sama trotoarnya. dan sekitar ini dan terima kasih teman-teman yang sudah saya gabung mengucapkan terima kasih subscribe